Indonesia saya gambarkan tadi, begitu luas negeri kita, bukan hanya kita berbeda suku bangsa, bahasa, adat, sejarah, tapi justru kita hidup dalam dua agama dan agama yang luar biasa. Tapi kita masih tetap dekat-dekat sehari. Inilah kewajiban kita untuk anak generasi kita dari yang lain. Ya, pun kita merawat ini. Karena itu, kami berkeyakinankan kenapa hari ini kita lakukan kegiatan di tempat terbuka. Kerumunan ini tidak lagi inklusif. Kalau tidak buat di hotel, maka malam kemarin Pak Kasubat lapor di hotel Grand Area. Sekarang kita buat di hotel. Dari dulu saya minta di warung kopi. Di tempat terbuka. Yang kopi di luar, Pak, ini juga kita bayar ini. Saya kira kita blok semua. Masyarakat yang datang minum kopi itu. Semua kita bayar. Masyarakat luar tahu apa yang kita penyerahkan kan. Inilah yang kita bicara dengan umat hari ini. Kalau kita sudah bisa menyatu dari hari ini bicara apa, semua kita bicara hari ini satu bahasa kita demi kerukunan. Tiap tahun. Karena kalau kongres menganggarkan, tidak jadi itu. Kalau pemenang yang menganggarkan, jadi. Nah, itu dia bedanya. Kalau ustaz menunjuk, belum tentu. Tapi kalau kami menunjuk, jadi. Yang pertama, saya ingin sampaikan dalam pertemuan kita ini. Ternyata kerukunan umat beragama itu adalah kebutuhan. Semua masyarakat rasanya butuh. Termasuk orang yang konflik itu pun butuh kerukunan. Nah, karena itu, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas wilayah perbatasan ini. Yang pertama. Kerukunan umat beragama ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Langkah juga demikian. Tapi kalau langkah, aman-aman aja saya ikuti. Bawa kemari surat-suratmu. Suratnya kepala desa. Ada surat tanahnya. Dibenarkan oleh camat. Sudah minta rekomendasi dari Kemenak. Kalau Pak Kemenak sudah kasih. Tanda tangan itu, tak perlu aku berdiri. Boleh, kalau kita tangan. Kita berbagai agama dipersatukan di tempat ini. Ini sebagai rumah, gedung. Kita dipersatukan. Menjadi khusus untuk orang Aceh. Kita di Aceh itu pengguna 150 dan dapat rekomendasi dari non pengguna 150. Itu jadi jangan nanti wah dalam pertemuan itu perkup ini saya baca yang kedua ini pengalaman di Singkil ya dari Pak Rudi juga sebelumnya sudah sampaikan di Singkil apa itu sekalian ya. Ini yang non muslim yang datang dari tempat luar tengah dan dari Papua Tengah pelihara babi babinya dari kanan babi masuk ke perumahan, ke dapur-dapur muslim. Nah, itu satu. Yang kedua, apa puasa atau tidak puasa, kalau ada acara non-muslim, itu luar biasa. Nah, pastinya pada saat puasa, kalau misalnya dari non-muslim, ada pesta, janganlah ikut ada minum-minuman keras. Dan ini memancing. Ya, berpindah-pindah untuk menjalankan keyakinan ibadahnya. Ya, seperti kemarin mungkin di kecamatan di Mangga berkata. Ada kecoa itu apa? Pulang, ada. Tapi cepat diredam. Ya, cepat diredam. Kita juga mempertimbangkan pengalaman-pengalaman daerah lain. Kita juga pernah mengikuti masih menteri dalam negeri Pak Gamal Poli pernah membahas ini, pernah membahas masalah pengumuman ibadah, bahkan di